Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Kepala Daerah Kabupaten Lebong mendukung penyelenggara pemilu untuk meningkatkan sosialisasi bagi pemilih pemula untuk menuju pemilu damai tahun 2024. Menurut Bupati Lebong Kopli Ansori, sosialisasi bagi pemilih pemula dapat meningkatkan wawasan dan menguatkan hak pilih dalam menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Sebagian besar pemilih pemula cenderung masih belum dapat menentukan pilihannya secara demokratis atau keinginannya sendiri. Karena pemilih pemula dalam usia sangat muda dan belum mengetahui secara mendalam terkait tata cara pemilihan. Pemilu tahun 2024 ini karena cermin kita mencari sosok untuk penentu masa depan bangsa Indonesia. Kami apresiasi atas kerja para jajaran KPU Kabupaten Lebong yang selalu giat melaksanakan sosialisasi, giat penguatan-penguatan agar suksesnya pelaksanaan pemilu di Kabupaten Lebong. Bupati menambahkan sosialisasi bagi pemilih pemula dan penguatan kepada stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pemilu serentak dapat mencapai tujuan pemilu damai dan menentukan pilihan untuk masa depan bangsa. Dari kontributor Lebong, Ati Prasetyo, TVRI Bengkulu, melaporkan.